ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله Quranwalahitohirinamainin bad ha tabtum wasma wa la turhammun para muslimin rahimmakumullahu kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui oleh umat ini ya dari sekian banyak atau sekian ribu ayat-ayat Al-Qur'an ada yang seharusnya sudah diketahui oleh umat ini ya. kita fokus ke sini Kemarin sudah disampaikan rangkaian ayat dari surat Ali Imron, ayat 130 dan seterusnya, sampai pada ayat 132. Nah, sekarang kita memasuki ayat berikutnya, yaitu ayat 133 dan seterusnya. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين "والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله" ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم Wajannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrun 'amilin Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara sekalian, para muslimin rahimakumullah setelah Allah subhanahu wa ta'ala pada rangkaian dari ayat-ayat ini, pada rangkaian pertama, ayat pertama dari rangkaian ayat-ayat ini, Allah berbicara, Allah berfirman, Allah berkalam. Nah, sekarang orang suka mengatakan Allah berkalam. Dulu waktu ngaji enggak ya, ada istilah begitu, Allah berfirman gitu ya. Ya alladina amanu orang-orang yang beriman la takulur riba janganlah kalian makan riba afatan, apalagi riba yang berlipat-lipat ganda dan dilipat gandakan seperti yang terjadi di zaman kapitalis seperti sekarang ini ya wattaqullaha dan bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan menjauhi makan riba atau praktek-praktek riba dalam kehidupan ini La'an tuflihun agar kalian semua beruntung menjadi orang-orang yang beruntung atau masuk surga selamat dari api neraka. Nah, setelah Allah menyuruh kita menjauhi makan riba atau menghindari makan riba, disusul dengan ayat berikutnya yang berisi peringatan atau perintah lagi. Pertama larangan, kemudian disusul dengan perintah untuk bertakwa, larangan makan riba dan disusul dengan perintah untuk bertakwa dari memakan riba jangan sampai melakukan riba dalam kehidupan ini. Lalu berikutnya lagi, Wattakun naro dan takutlah atau bertakwalah kalian terhadap neraka. Jagalah diri kalian dari neraka. Takutlah kalian kepada neraka. Ya, alati yang neraka itu uiddat telah disediakan lil kafirin untuk orang-orang yang kafir. Tuh ini ini sedikit 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 intermeso apa, apa namanya? selingan ya. Dan ada kata-kata uiddat itu artinya telah disediakan. Jadi neraka itu sudah ada sekarang ini, tinggal nunggu orangnya aja. Sudah <laughs> diciptakan, surga juga sudah diciptakan, tinggal nunggu orangnya aja masuk. Begitu kata sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Takutlah kalian kepada neraka atau bertakwalah kalian terhadap neraka. Bertakwatnya berhati-hati jangan sampai masuk neraka atau takutlah kamu dalam kehidupan ini jangan makan riba karena itu akan menyebabkan masuk neraka. Dan neraka itu sudah disediakan sekarang ini. Lil kafirin. Neraka itu disediakan oleh Allah uiddat itu lil kafirin untuk orang-orang yang kafir, bukan untuk orang-orang beriman seperti kalian ini, seperti kita semua ini. Makanya kita jangan melakukan praktek riba. Masya Allah. Ini saya bacakan tafsir bagus ini. Masya Allah. Ini penulisnya baru saja wafat. Ya, baru saja wafat beliau. Saya bacakan dulu nih. Sambil menunggu orang-orang yang masih berak, masih kencing, masih di luar, masih ngomong, masih ngobrol. Ya, saya bacakan di sini. Ini membahas ayat yang kemarin saya terangkan itu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Biar saudara tahu, ini kitab tafsir ini subhanallah. Dari semua tafsir yang ada yang pernah saya baca, ini paling cocok untuk masa kini. Bagus. Tafsirnya Pak, kurir Shihab, Wah, wow, enggak ada papanya. Apa ya dengan dibandingkan dengan tafsir ini maaf bukan menghina beliau juga orang pintar orang berilmu tapi penjelasan beliau dalam tafsir Al-Misbah dengan ini enggak enggak sebanding ya ini profesor juga ini sama dengan beliau jadi ketika profesor ini ahli beliau terkenal dengan sebagai ahli fikih tapi juga ternyata penulis kitab tafsir yang Tafsirnya itu Masya Allah Bukunya itu segini Pak Kalau dijejer-jejer Aku pernah tertarik mau beli itu Dulu, dulu Waduh mahal banget harganya Gak jadi beli, gak punya uang Dulu waktu saya masih dokter umum Masih dokter umum itu masih di bawah tahun 1999 Jadi saya masuk kuliah Spesialis itu 1999, pertengahan tahun 1 Juli 1999 saya masuk kuliah spesialis. Dari 8 semester atau 4 tahun yang seharusnya, yang disediakan waktunya untuk menempuh spesialis, saya lulus tercepat, 3,5 tahun lulus. Masya Allah, bukan karena pintar, karena ditolong oleh Allah, karena beruntung. Orang beruntung tuh nggak ada yang melawan, pak. Jadi saudara sekalian, ini kembali ke sini dulu ya. Ahli tafsir ini mengatakan begini mengenai ayat orang-orang yang memakan riba tidak berdiri nanti di akhirat ketika bangun dari kuburnya kecuali seperti Berdirinya orang yang disambar setan jadi jalannya sempoyongan. Berdiri jatuh lagi. Jalan baru sedikit berdiri berhasil baru jalan selangkah jatuh lagi. Begitu kata para ulama. Ya. qalu innamal bai'u riba. Itu sebabnya karena mereka berkata sesungguhnya jual beli itu semisal riba, sama dengan riba, padahal tidak sama. Tidak samanya di mana? tidak samanya wa ahallallahu al-bai'a riba dan Allah menghalalkan jual beli dan dia mengharamkan riba itu tidak samanya jual beli itu halal riba itu haram sama-sama cari untung tapi cari untung dengan cara riba itu haram cari untung dengan cara jual beli walaupun sampai beli barang harganya 1 juta sampai jual 10 juta itu berapa kali lipat untungnya itu halal itu tapi sebaliknya, sampean punya uang satu juta, sampean pinjamkan kepada orang dalam tempo satu bulan dan kembalinya cuma satu juta lima puluh rupiah. Yang lima puluh rupiah itu haram. Lo paham ini? Nah, saya bacakan ini ya. Saya bacakan dulu sebelum saya masuk ke ayat berikutnya. Riba menurut bahasa artinya adalah kelebihan atau tambahan. Nah, ini sudah paham semuanya. Sedangkan menurut syarat, menurut agama, adalah bentuk tambahan atau kelebihan harta tertentu tanpa adanya sesuatu yang menjadi ganti atau imbalannya di dalam sebuah penukaran harta dengan harta, atau suatu bentuk kelebihan pada jumlah atau tempo pembayaran di dalam sebuah transaksi, seperti jual beli, utang piutang, dalam bentuk uang, atau makanan. Ini adalah pendapat mazhab syafi'i Adapun mazhab maliki Membatasi bentuk riba Riba fadl hanya pada Bentuk makanan pokok Yang bisa disimpan Sedangkan dalam riba nasi'ah Mazhab maliki memiliki pendapat yang sama Dengan mazhab syafi'i Sedangkan mazhab hanafi dan mazhab hambali Berpandangan bahwa riba Terdapat pada semua harta Yang ditakar dan ditimbang Nah udah, udah Lompat langsung ke sini orang-orang yang mengambil riba sebagai rentenir itu terutama yang suka minjamkan uang pakai bunga hati-hati sampean ya saya bacakan ini supaya sampean dengar dan sampean sadar ya bahwa keuntungan yang sampean dapat dengan riba itu nanti akan menyebabkan sampean masuk neraka kalau sampai mati tidak bertobat ya Orang-orang yang mengambil riba dan menghalalkannya karena kecintaan yang berlebihan kepada harta. Betul enggak? Nah, kalau nggak cinta pada harta nggak akan dia berbuat seperti itu. Dia pengen untung. Karena kecintaan dia yang berlebihan kepada harta dan menuruti bisikan hawa nafsu serta orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan tanpa kerja serta usaha. Mereka itu di dalam hal ini tidak bisa tenang, selalu gelisah. Kok nggak dibayar-bayar ini, gitu ya? Hati-hatinya tersiksa dan terlalu tenggelam di dalam masalah keduniaan adalah seperti orang yang dikuasai dan dirasuki oleh setan atau jin. Sedangkan mereka di akhirat, ketika dibangunkan dari kubur, akan tampak lebih parah. Mereka berjalan sempoyongan dan tampak sangat berat sekali karena mereka memikul beban berat, harta haram yang mereka hasilkan dengan cara riba. Kondisi ini membuat mereka tampak sangat beda dengan umat manusia yang lain. Mereka berjalan sempoyongan dan tertatih-tatih. Setiap mereka hendak bangkit, maka langsung terjatuh kembali. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat jelek dan mengerikan, serta menjadi bukti akan sebuah kondisi yang diakibatkan oleh sistem ekonomi kapitalis yang berdasarkan riba yang diterapkan di seluruh dunia pada masa sekarang ini negara kita ini sekarang sudah mau menuju keberadaan negara kapitalis bukan negara demokratis lagi bukan menuju ke sana kita karena kita dikuasai oleh orang-orang yang berduit presidennya, menterinya, semua pembesarnya, pejabatnya, tentaranya, polisinya dikuasai oleh orang berduit ya, karena orang-orang kaya itu negara oligarki negara oligarki adalah negara yang dikuasai oleh segelintir orang yang kaya apa yang mereka mau hukum bisa dirubah apa saja itu kekuasaan oligarki tidak lagi negara demokratis yang kekuasaan tertinggi di tangan rakyat ngopo rakyatnya manut toh itu ya dah kemudian kembali ke sini berupa kondisi yang tidak stabil seluruh dunia pada masa sekarang ini diterapkan kapitalis ya berupa kondisi tidak stabil di mana-mana terjadi keresahan, kekhawatiran, ketakutan, berbagai penyakit baik penyakit saraf maupun penyakit jiwa bermunculan. sekarang banyak orang stres. Kenapa? Karena enggak punya duit. Kenapa enggak punya duit? Karena susah cari duit. Kenapa susah cari duit? Ya yang berduit itu naruh duitnya di luar negeri sana tidak menolong orang-orang miskin sementara orang mis miskinnya dibodohi juga nurut. Disuruh milih ini nurut aja dia. Dikasih uang uang satu amplop itu aja udah terima. Padahal akibatnya dengan disogok untuk milih pilihan yang diharapkan itu menyeng menyeng seng seng, seng, seng sarakan. menyeng menyeng seng sarkan. banyak orang di dunia ini di Indonesia ini. terus mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata la yakumuna ila eh, ilaykumuna ila kama ya taqabbatu kama yakumul itu yang mas ini pada kalimat itu ya di dalam ayat ini adalah bangkit dari kubur pada hari kiamat hingga dikiring dan dikumpulkan di padang mahsyar tanda-tanda orang yang memakan harta riba adalah mereka tidak bangkit dari alam kubur kecuali dalam keadaan seperti Orang yang kemasukan jin dan jiwanya dikuasai oleh setan itu, ya. sedangkan ada sekelompok ulama tafsir, ya, mereka adalah Ibnu Abbas, ah ini nggak perlu saya lewati. Hal ini dikarenakan, dikarenakan mereka orang-orang pemakan riba tadi memahami dan menggambarkan uang, eh, menggambarkan secara keliru dengan mengatakan bahwa riba adalah seperti jual beli, maksudnya. Mereka melihat bahwa tambahan riba yang dibayarkan ketika masa pembayaran utang sudah jatuh tempo adalah seperti pokok harta pada awal akad. Pada awal akad, karena pada umumnya orang Arab hanya mengetahui bentuk transaksi riba seperti ini. Jika pembayaran utang telah jatuh tempo, maka orang yang memberi pinjaman berkata kepada orang yang meminjam. Kamu boleh memilih antara membayar hutang yang ada atau kamu tidak membayarnya, tapi jumlah utang yang ada bertambah. dulu begitu asalnya. semula mereka bayar hutangnya, kalau nggak bayar nanti kamu bayar yang lain waktu tambah loh. pertambahan itu namanya riba. Nah, terus lalu kata-kata di sini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan hal ini. Bagi mereka, dengan kata lain, mereka memiliki pemahaman seperti berikut: seperti halnya boleh bagi kamu menjual sesuatu dengan harga dua dirham secara kontan, lalu kenapa tidak diperbolehkan kamu mengambil atau berhutang satu dirham ketika kamu memang sedang dalam keadaan butuh memerlukan, kemudian kamu mengembalikannya dengan dua dirham ketika kamu telah dalam keadaan lapang. Ya, jadi mereka menganggap oh, riba sama dengan jual beli, nggak apa-apa katanya. Nah, sebab adanya tambahan adalah sama. Di, di dalam riba ada tambahan, di jual beli juga ada tambahan, yaitu waktu pembayarannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyanggah pendapat mereka yang mengatakan seperti itu, yang keliru itu dengan kata-kata wa -kata, ahla wa ahallallahu al riba Allah menghalalkan jual beli Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba itu bedanya di situ maksudnya sesungguhnya jual beli hanya dilakukan ketika memang perlu yaitu penukaran barang dengan barang yang lain ya dan tidak ada unsur penipuan serta kecurangan di dalamnya sedangkan riba tidak lain adalah sebuah bentuk eksploitasi atau pemanfaatan terhadap keadaan sulit dan dan keadaan yang mendesak seseorang ya pada seseorang. Di samping itu, riba adalah sesuatu yang dibayarkan tanpa adanya sesuatu yang menjadi imbalan atau gantinya. Jadi, pengkiasan atau penganalogian, penyamaan maksudnya. Penyamaan mereka antara riba dengan jual beli yang kata mereka sama tersebut adalah sebuah penganalogian yang keliru atau paralogisme kalau bahasa lainnya ya. Barang siapa yang membeli makanan secara kontan umpamanya, maka ia memang memerlukan makanan tersebut. Sedangkan orang yang merentenkan atau membungakan uangnya, ia sebenarnya tidak mengadakan akad mu'aw mu ya, sesuatu yang diganti dengan sesuatu. Akan ah, tetapi ia hanya mengambil semacam tambahan dari utang pokok pada saat pembayaran utang tersebut telah jatuh tempo. Tanpa ada sesuatu yang menjadi imbalan atau penggantinya yang diterima oleh pihak kedua atau pihak yang berhutang. Orang yang rentenir kan enak-enak aja dia. Kamu perlu uang? Ya, nih perlu berapa? Satu miliar nih. lahir berapa tahun? setahun. Nah, kalau setahun segini bayarnya, satu miliar seratus juta misalnya. Itu kan tengok-tengok nemu getuk itu kalau tarang Solo. Duduk manis dapat uang. Ya, itu namanya akhir usaha tanpa kerja itu. Yang seperti dalam Islam nggak diperbolehkan. Nggak boleh. Kita harus kerja untuk cari uang. Ya harus kerja. Makanya habis ngaji baru kerja sampai Jangan kerja dulu baru ngaji, jangan. Pagi-pagi gini ngaji dulu, sholat, ngaji, baru kerja. Nanti Allah kasih barokah di harta sampean. Nah, ya, kemudian ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda mantasodako bi adli tamrotin min kas bin toyibin wala yaqbalu Allahu illa tayyiba fa inna Allaha yuqabbiluha bi yamini thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fil wahu hatta takuna misral jabal nabi mengatakan man tasaddaka bi adrin barang siapa yang bersedekah atau menyedekah, menyedekahkan hartanya dengan sesuatu ukuran bi adli tamrotin dengan satu ukuran biji kurma ya min kasbi toyibin dari hasil usaha yang baik yang halal ya wala barulahu illa toyiba. padahal Allah tidak akan menerima pemberian atau sedekah kecuali dari yang baik orang yang menyedekahkan kurmanya dengan timbangan tertentu ya dari hasil kerja yang halal fa innallaha yuqabbiluha biyamini maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya tadi dengan tangan kanannya Maksudnya Allah akan menerima dengan keridoannya. Ya. Terus kata Nabi, summa kemudian eh, sebaliknya fa inna Allah eh, kemudian Allah setelah menerima sedekahnya tadi Allah akan menyuburkan sedekahnya risohibihi untuk pemiliknya itu yang dalam Al Quran dikatakan dalam ajaran Al Quran maupun hadis yang mengajarkan kepada kita kalau kita sedekah seribu rupiah Ayat Al-Quran mengatakan Allah akan menulis di akhirat sana saudara sedekahnya bukan seribu tapi sepuluh ribu atau bahkan sampai tujuh ratus ribu. Itu yang namanya disuburkan, dibungakan. Nah yang boleh membungakan uang itu cuma Allah, manusia tidak boleh. Itulah sebabnya riba itu haram, karena itu tidak boleh. Hanya Allah yang boleh, kamu sedekah seribu hari ini, tulisannya di akhirat sana sepuluh ribu minimal. Dan tiap hari disuburkan oleh Allah. Kalau kamu tu, tiap hari sedekah, terus disuburkan harta kamu di akhirat sana. Nah, nanti kamu di sana jadi orang kaya. Nah, orang yang gak pernah sedekah miskin dia di akhirat. Jadi makanya kita jangan pelit, jangan pengasit, jangan miskin nanti sampai di akhirat. Nah, di dunia bisa aja kaya raya, tapi mati nanti ditinggal itu. Enggak dia bakal dibawa itu. Ya. Nah, sebentar. Ya, saya mau sampaikan yang tertarik di sini sekarang. Sekarang kita masuk kepada tafsir yang kemarin. Saya bacakan ini ya. Ayatnya sudah saya terangkan kemarin. Larangan riba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian memakan riba seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah. Ini merupakan sebuah bentuk larangan yang pasti dan jelas tentang larangan bertransaksi dengan riba secara berlipat ganda seperti yang mereka lakukan pada masa jahiliyah. Pada waktu itu, ketika pembayaran utang telah jatuh tempo, maka mereka bisa biasa-biasa berkata, "Ada dua pilihan untuk kamu, membayar utang yang ada atau menambah jumlah harta yang harus kamu bayar." Lalu, jika pihak yang berhutang membayarkan hutangnya, maka tidak ada tambahan harta. Namun, jika tidak maka pihak yang memberi hutang memberikan waktu tenggang, waktu tenggang lagi sedangkan pihak yang berhutang menambah jumlah bunga. Begitulah yang terjadi setiap tahunnya sehingga terkadang harta yang mulanya hanya sedikit bisa berubah menjadi banyak dan ber menjadi berat tanggungannya bagi yang hutang. Lalu Allah menguatkan narangan ini Ya, lalu Allah, lalu untuk menguatkan larangan ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kepada larangan ini ya ini sebuah perintah kepada muslimin kepada mukminin orang-orang beriman agar bertakwa agar mereka selamat dan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan lagi larangan makan riba dengan memberikan ancaman siksa api neraka dan memperingatkan mereka agar menjaga diri dari siksa neraka tersebut. Kemudian perintah ini semakin dikuatkan lagi dengan perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mendorong dan memberi mereka semangat untuk bersegera melakukan berbagai kebajikan atau kebaikan dan berbagai bentuk usaha pendekatan diri kepadanya. Jadi ini maksudnya ya saudara sekalian. Setelah Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan ya ayat 110 yang kemarin itu. Nah, ini. Eh, kok 110? 130. Ah, salah. Ayat 130. Nah, ini. Nah, ini ya. Oh, di sini aja deh yang sudah disiapkan. Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian makan riba yang berlipat ganda. dan takwalah kalian kepada Allah. Jaga diri kalian dari api neraka dengan bertakwa kepada Allah. La lakum tuflihun agar kalian semua berbahagia, beruntung di akhirat, berbahagia di akhirat. Jangan dengan menjauhi riba. Watakunar. Allah menghasung agar jangan makan riba dengan bertakwa kepadanya. Terus menakut-nakuti dan takutlah kalian kepada neraka allati kafirin yang neraka itu telah disediakan untuk orang-orang orang-orang yang kafir. Ya. Jadi jangan sampai kamu masuk neraka gara-gara riba, jangan gara-gara jadi rentenil Jangan. Wa war rasula dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, la lakum turhamun agar kalian semua dirahmati, diberi rahmat oleh Allah. Kalau orang sudah diberi rahmat oleh Allah, selesai sudah. Kalau kita ini sekarang tahu bahwa kita sudah dapat rahmat mati nggak apa-apa saat ini juga. Tapi kita semua kan nggak tahu. Sudah dapat rahmat atau belum? Dapat anak namanya rahmat atau punya bapak namanya rahmat? Ya ada di sini nih. Ya, nah, itu. Ya. Jadi saudara sekalian, kita ini hidup ini sebenarnya untuk mencari rahmat Allah saja, kasih sayang Allah, belas kasih Allah. Amalan kita sehebat apapun itu tidak bisa menyebabkan dia masuk surga, nggak bisa. Makanya Allah tidak menghitung manusia ini, tidak menilai manusia dari banyaknya amalannya, enggak. Tapi dari ikhlasnya amalan. Amalannya sedikit tapi ikhlas, itu yang akan masuk bikin dia masuk surga. Amalannya banyak tapi enggak ikhlas, enggak akan diterima oleh Allah. Makanya saudara, belajar ikhlas. Dan ikhlas itu enggak gampang, Pak. Enggak gampang, Bu. Berat, berat itu ya, makanya kita latihan jadi orang yang ikhlas. Nah, kemudian Allah berfirman setelah memberitahu kepada kita bahwa supaya kalian dirahmati oleh Allah, ya kalian taat kepada Allah dan Rasul. Caranya mendapatkan rahmat Allah antara lain dengan taat kepada Allah dan kepada Rasul. Dan dalam hidup ini nomor satu yang harus kita dengarkan omongannya dan harus kita patuhi omongannya itu omongan Allah firman Allah, kalam Allah, kalamullah habis itu baru sabda Rasul bukan sabda alam, sabda alam kan lagunya kerisa itu ya. sabdanya Rasul apa ujar Rasul itu yang harus kita dengar nomor dua Sesudah nomor satu apa ujar Allah itu Nah saudara bagaimana kita bisa tahu Bagaimana kita bisa apa namanya Bisa bertakwa kepada Allah Bisa hidup dengan baik Kalau apa ujar Allah aja kita nggak tahu <guruh> Karena nggak pernah baca Quran Saya khawatir sampai di rumah nggak pernah baca Quran Mudah-mudahan enggak lah Bacalah walaupun sedikit Lalu baca kul Allah taala baca Al-Qur'an itu sudah itu ya. Kul a'udzu bi kan sudah baca Al-Qur'an. Kul a'udzu bi sudah baca Al-Qur'an. Ya. Jadi supaya kalian dapat rahmat, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Lalu berikutnya saudara, nah ini. Allah berfirman. Wasari'u dan bersegeralah kalian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasariu dan bersegeralah kalian. Tadi kita disuruh bersegera, suruh cepat-cepat. Ayo, cepat, 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 gitu. cepat. Bersegeralah kalian Ilah kepada marfiratin ampunan min robbikum dari pemelihara kalian dari rob kalian dari Tuhan kalian wajanatin wa ini kita kenal dalam bahasa Arab sebagai huruf atof setiap kali bertemu dengan huruf wa perhatikan di belakangnya wa di belakangnya bentuk apa bentuknya janatin bentuk isim nakiroh yang majrur di kasroh ini berarti ini kata ini dihubungkan dengan di belakangnya yang bunyinya sama kita cari di belakangnya wa ini apa robikum oh nggak sama ini bunyinya tin bunyinya in kok ini bunyinya kum, oh beda. Min bukan juga. magfirotin Nah, ini sama. Ya. Jadi artinya wasari'u dan bersegeralah kalian semua hai hey orang-orang yang beriman ila maghfiratin kepada ampunan min rabbikum dari Allah Tuhan kalian natin dan kembalinya sariu bersegeralah kalian ila kepada natin surga. Jadi kita ini disuruh dalam hidup ini cepat-cepat kamu kemana? Cepat-cepat kemana? Menuju kepada ampunan Allah. Cepat-cepat minta ampun kamu kepada Allah. Jangan ditunda-tunda minta ampun. Aku minta ampunnya nanti kena kan ya kalau udah pensiun. Apa kamu tahu kamu akan pensiun? Belum tentu kamu pensiun, belum pensiun udah mati banyak kok orang belum pensiun udah mati. Ya. Banyak tuh teman-temannya apa? Sugeng itu, anggota-anggota Polri itu. Banyak yang mati muda. Ya. Ada yang kena COVID kemarin mati. Ada juga kan, Pak? Ah, banyak. Nah, jadi, Saudara, Allah menyuruh kita ini cepat-cepat menuju kepada ampunan dari Allah. Yang kedua, Allah menyuruh kita cepat-cepat menuju kemana? Ke surga. Itu yang kata Allah arduha luasnya 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 surga. Jadi ha ini kembalinya kepada jannah ini. Luasnya surga itu wa wal-ad Luasnya seluas langit dan bumi. Uidat surga itu telah disediakan. lil takin untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi, watakun narol uidat lil kafirin di depan tadi, loh. Ini loh, Pak. Ini Allah tuh kebiasaan Allah, kebiasaan Allah dalam Al-Quran. Kalau ber berbicara, bercerita, berkalam itu, kalau habis bercerita tentang neraka di belakangnya Allah bicara tentang surga kalau habis bicara tentang orang kafir di belakangnya Allah bicara tentang orang beriman atau sebaliknya itu selalu begitu ya kalau di depan ini di ayat 131 berbunyi watakun narolati uiddatil kafirin dan jagalah diri kamu semuanya hera orang yang beriman dari api neraka takutlah kamu semuanya kepada neraka dengan jangan makan riba, jangan melakukan praktek riba, jangan bekerja sebagai rentenir. Walaupun kamu gampang dapat duit dan duitmu banyak, tapi itu haram semuanya. Dan sedekah kamu sudah diterima oleh Allah. Kamu kurban pakai hasil uang riba, nggak diterima kurbannya. Dengar ini, dengar. Ini para pemain-pemain riba ini, para rentenir-rentenir ini. Ya, Bertakwalah takutlah kalian kepada neraka Alati yang neraka itu lil kafirin disediakan untuk orang-orang yang kafir. Nah, kalau neraka disediakan untuk orang-orang yang kafir, di belakangnya Allah berfirman wasariu ila maghfiratim wa jannatin arduhas wal dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian yaitu Allah dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya surga seluas langit dan bumi uiddat lil surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa jadi jelas Pak Bu surga itu untuk orang yang bertakwa neraka untuk orang yang kafir Nah, tinggal sampean milih mau jadi orang bertakwa atau mau jadi orang kafir terserah sampean. Allah gak maksa kok. Mau kafir silahkan kafir, mau iman silahkan iman. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran, Pak. Ini yang sedang dibaca oleh Pak Iris ini. Pak Iris mana orangnya? Gak ada ya. Nah, ini di dalam surat ke-18 di ayat berapa itu? 20 apa 30, 24 apa berapa itu ya? Ini eh bukan 24 ya, 34. Nah ini, ini Allah berfirman ini. Wa kulil hakku min rabbikum dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, al hakku kebenaran itu adalah min rabbikum yang datang dari Allah Tuhan kalian, pemelihara kalian, Rob kalian, jadi, yang namanya kebenaran itu yang datang dari Allah, yang berasal dari Allah. Kalau omongan, omongan berasal dari Allah, itu pasti benar. Kalau omongan dari manusia, belum tentu benar, apalagi dari penipu pembohong. Ya. Katakanlah, Muhammad, kebenaran itu dari Allah, Tuhan kalian. Jadi, Al-Quran Al ini dari Allah, ini kebenaran, Islam, agama Islam, al-Islam, itu agamanya Allah. Pasti benar orang agamanya Allah kok. Allah itu maha benar, nggak ada salahnya. Allah nggak pernah berbuat salah. Nggak ada itu istilah salah dia bagi Allah tuh nggak ada. Kalau Allah membuat orang itu orang itu jadi presiden, Pak Jokowi jadi presiden, itu kehendak Allah itu. Allah mengiyakan, mengiyakan apa? Mengiyakan pilihan sampingan. Tapi memilih Sidin kan, tapi memilih beliau dulu. Ya, oleh Allah diiyakan. Ya, kamu pilihnya itu. Ya wes, ini ku Tapi apa yang terjadi sesudah itu bukan urusanku. Kamu sendiri yang milih. Ya kan, sama di sini Allah berfirman. Siapa yang adakan katakanlah Muhammad kebenaran itu adalah yang dari Allah Tuhan kalian Faman syaa fal min, maka barang siapa mau beriman falyu'min maka silakan dia beriman waman syaa mak dan barang siapa dia mau kafir fal yakfur maka silakan dia kafir jadi Allah ngasih kebebasan kepada manusia silakan kau mau beriman berimanlah mau kafir kafirlah tapi ingat di belakangnya lihat di belakangnya apa kata Allah Inna sesungguhnya kami Atadena kami telah menyediakan Lidzolimina Untuk orang-orang yang dolim-dolim itu Untuk orang-orang kafir-kafir yang dolim-dolim itu Naron neraka Yang ahatobihim Akan mengepung mereka suradikuha pagar-pagarnya Dan neraka itu ada pagarnya Pak Neraka adalah sebuah tempat yang isinya cuma api Tapi ada pagarnya Sehingga orang nggak bisa keluar dari situ Wa iyastari sudan jika nanti mereka di sana mau meminta tolong atau mau meminta air mereka kehausan minta air Yuhosu mereka akan diberi minuman diberi air Bimain dengan air kalmuhl Seperti cairan logam Jadi minumannya itu cairan logam ya, Besi dipanaskan Dengan 100 derajat besi tidak akan melebur dia Titik lebur besi itu ada sendiri Berapa itu titik lebur besi itu Lupa Dulu waktu sekolah Ya, dihafalin itu waktu sekolah SMA dulu. Tapi sekarang udah lupa. Titik lebur besi itu berapa? Kita lihat sebentar coba ada nggak di sini ya. Titik lebur besi. Jadi besi dipanaskan sampai berapa? 1538 derajat Celcius. Sama punya besi dimasukkan ke air mendidih tidak akan lebur itu tetap besi dia tapi dimasukkan ke tempat yang suhunya 1538 derajat Celcius baru leleh itu besi itu nah saudara di akhirat sana ada yang namanya neraka yang dipagarin oleh Allah yang pagarnya itu ya Allah yang bikin juga Wahiyastagisu dan jika nanti manusia di sana meminta air, yugosu akan diberi air, tapi bimain muhlin kalmuhli dengan air dari cairan logam besi yang sudah mencair itu minumannya. Nah, kalau mau ngerasain ya silakan, kapan pergi ke pabrik baja di Cilegon sana, Ini apa namanya pak pabriknya namanya Krakatau Steel. Nah, saya cuma lewat tidak pernah cuma lewat aja. Kembali ke sini ya. Jadi saudara, ini, ini Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk beriman atau mau kafir silahkan. Tapi ingat kalau kamu kafir kamu nanti akan masuk neraka yang minumannya itu seperti cairan logam. Yang yaswil wujud cairan logam itu akan menghanguskan wajah-wajah manusia. Bisa syarop seburuk-buruk minuman itu wasaat dan neraka itu seburuk-buruk murtafako tempat tinggal atau tempat tidur tempat menetap ini tempat sandaran murtafako tempat bersandar ya. nah itu Allah mempersilahkan orang mau beriman silahkan beriman mau kafir silahkan kafir tapi ingat orang kafir nanti di neraka dan neraka kamu minum nggak ada air es lagi di sana nggak ada air aqua nggak ada pabriknya udah ada kukut kok udah hancur lebur sudah ya. kopi nggak ada sudah kopi kan di sini kamu bisa minum kopi di sana itu air cairan logam terus sebaliknya Innaladina amanu wa solihat sesungguhnya orang-orang yang mereka mau beriman dan mereka mau beramal soleh Inna sesungguhnya kami Allah la nudi'u kami tidak akan menyia-nyiakan ajro balasan manah sana amala orang yang telah berbuat baik dengan amalannya orang yang telah membaguskan amalannya jadi kalau orang membaguskan amalannya setiap kali dia beramal dia pilih yang bagus yang mau nggak beramal yang jelek nggak mau Nah orang seperti itu gak akan kami sia-siakan amalannya. Ini loh berdasarkan ayat seperti ini inna la nudiu man ahsana amala ini dipakai oleh orang NU sebagai dalil tahlilan itu nggak apa-apa walaupun oleh Nabi tidak diajarkan karena isinya tahlilan itu semuanya kebaikan orang mengucapkan la ilaha illallah mana baik mana buruknya baik itu itu zikri baca surat yasin ada perintahnya Nabi dalam hadis. Terus orang datang ngasih makan, dikasih makan. Ngasih makan ada pahalanya. Orang sudah itu kumpul untuk mendoakan, mendoakan orang. Mendoakan dokan diperintahkan dalam agama. Semuanya perbuatan baik, sedangkan Allah mengatakan kami tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang yang membaguskan amalannya. Jadi nggak apa-apa. Itu orang yang bilang tahlilan itu bin al- bodoh itu belum selesai belajarnya itu itu pak <laughs> itu pendapatnya saudara kita dari kalangan Nahdiyin dari kalangan orang NU beda dengan Muhammadiyah Muhammadiyah tuh nggak mengenal tahlilan nah, ya. lah terus kenapa lah memang pendapatnya begitu kok yang sana pendapatnya begitu ya udah biarin aja masing-masing dengan pendapatnya yang nanti akan mengadili itu Allah benarkah yang dikatakan oleh mereka ini atau yang itu yang mana yang benar nanti di akhirat. Lalu nah, terus kita ikut, ikut yang mana? Kita ini disuruh ikut Allah, ikut Rasul. Rasul dulu pernah enggak ketika Aisyah itu meninggal dunia tahlilan? Enggak ada. Eh kok Aisyah? Ketika Khadijah meninggal dunia Rasul ada tahlilan? Enggak ada. Ketika pamannya yang tercinta dibabat sampai 70 kali bab bacokan oleh orang-orang kafir kures musyrik Mekah itu beliau menangis sedih sekali pamannya itu dibacok oh bukan Abbas Hamzah paman beliau Hamzah yang jago perang itu dibacok sampai tujuh pukul oleh bacokan beliau menangis sedih kehilangan pamannya itu tapi beliau tidak tahlilan itu pak nah itu di situ bedanya Kenapa NU ada tahlilan? Kenapa Muhammadiyah enggak tahlilan? Di situ, Pak, ya. Jadi ya memang betul tahlilan itu semuanya isinya kebaikan. Nah, tapi apakah itu nanti akan menghasilkan pahala dan meridhoikan Allah? Kita tunggu nanti hari kiamat di mana hari kiamat itu adalah hari keputusan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang baik, siapa yang buruk, amalan mana yang benar, amalan mana yang salah, itu sepenuhnya ada di tangan Allah. Jadi tinggal sampean sendiri aja sendiri mau pilih mana. Ya, Allah mempersilahkan. Udah sampai di sini apa? Ya, Kembali ke surah Ali Imran tadi. Ini di sini ada ayat yang menyuruh kita bersegera menuju ampunan Allah dan bersegera menuju surga. Karena surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya kan diajak ngaji berangkat. Karena ngaji itu menuntut ilmu. Sedangkan Nabi kita mengatakan, Man salaka torikon, Ya, apa bunyinya itu? Man salaka torikon, Yaltamisu fi, 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 hi apa fiha Yaltamisu fi, Hi ilman, Al-Qamakal Rasulullah SAW ya, Mansalah katorikon siapa yang memasuki suatu jalan yang yaltami sufihi dia mencari di jalan itu ilman ilmu sahalallahu lahu Allah pasti memudahkan untuknya torikon ilal jannah jalan menuju surga. Jadi mengaji itu jalan menuju surga mak. Oh, sampai diajak ngaji nggak semangat, nggak mau. Begitu diajak. ayo kita pergi mana? Mengunjung, mengunjung mengunjung, mancing ya. Semangatnya karena apa? Karena hobi mancing. Karena hobi mancing diajak mancing, diajak mancing, iya semangat ya berangkat. Sedang apa aja berangkat orangnya? Hobi kok. Ya. Nah, cuma mengunjung itu banyak pasienku mengunjung gara-gara mengunjung lawasan pinggangnya pegel. Datang ke tempatku suntik dapat duit aku. Nah, dia dapat sakit. Jadi saudara, makanya saudara pandai-pandailah menggunakan waktu. Waktunya ngaji ya kita ngaji. Waktunya kita makan, makan. Waktunya tidur kita, tidur. Waktunya kerja kita, kerja. Semuanya itu ibadah. Tapi ibadah yang akan membuat kita mudah masuk surga adalah ibadah yang isinya wujudnya itu ngaji itu tadi, mengaji. Nah, Saudara kira tuh kiai-kiai ustad-ustad, para ilm ulama, ulama, ya, ulama, guru ijai almarhum misalnya, si itu pintar itu, itu pakai menuntut ilmu itu, pakai susah payah itu kita aja yang tinggal menerima matangnya aja jadi begitu saya sekalian ya, mulai sekarang kita jangan malas mengaji ibu-ibu nanti sore, ini hari Rabu ini ya nanti sore, waktunya ngaji, ngaji, tinggalkan dulu jual belinya, tinggalkan dulu kebunnya tinggalkan dulu anak cucunya sebentar satu jam aja udah. dari jam 4 sampai jam jam 4 kurang sampai jam 45 5 kurang udah sisanya saudara mau main bola tuh 23 jam seterserah sudah Itu ya. Saya kira sekian aja dulu. Aku lu kau lihat astaghfirullah li walakum. Allahumma taqabbal <tip> minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.